Halo teman-teman setia Bobo Channel, bertemu lagi dengan kami. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mematikan bilah layar aplikasi yang ada di HP Android kalian. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan HP Poco M4 Pro dan ini bisa kalian lakukan di HP Android kalian masing-masing jika ada fitur bilah sisi layar seperti ini. Ini merupakan pintasan teman-teman ya. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, silakan teman-teman subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Oke, yang pertama, pastikan teman-teman sudah aktif ya ininya, bila layar aplikasi. Kemudian jika sudah aktif, kita masuk ke pengaturan seperti biasa teman-teman. Nah, pastikan kalian sudah masuk ke pengaturan atau setelan. Kemudian kita cari fitur spesial di bagian bawah teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya fitur spesial teman-teman ya. Kita klik fitur spesial ini, kemudian kita klik bilah sisi teman-teman ya. Di sini semuanya tercentang biru atau semuanya nyala teman-teman ya. Kita matikan teman-teman. Selalu tampilkan ini kita matikan. Kemudian tampilkan saat sedang bermain, ini kita matikan juga. Tampilkan saat memutar video, ini juga kita matikan. Nah, jika kita sudah matikan semuanya, otomatis bilah status ini tidak akan muncul lagi teman-teman dan tidak akan mengganggu kalian jika kalian merasa terganggu dengan adanya bilah status itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like video ini agar support kami agar tetap membuat video yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.